Selain daripada anjing dan babi dan keturunan dia, kalau dia hidup, kucing misalnya. Masa dia hidup, hukum dia suci. Tapi bila dia mati, hukum dia bangkai, menajis. Ya. Begitu juga bulu kucing. Masa dia lekat pada badan dia tu, dia suci. Apabila dia tanggal saja, maka hukum dia nak najis. Itu burung apa, haiwan ghairu makul. Haiwan yang tak dimakan, macam kucing misalnya, ya. Kalau dia lendak kat kita, bulu dia tanggal je, hukum dia najis. Ya, satu dua lai tu dia maaf lah. Kalau banyak, maka kita kena basuh balik. Tak boleh buat sembahyang. Adapun haiwan yang makul, haiwan yang boleh dimakan. Contoh ayam. Ya, kalau ayam tu bulu dia tanggal ketika dia hidup, maka hukum dia adalah suci. Pada badan dia dia suci, dia tanggal pun dia suci. Dan begitu juga kalau sekiranya kita ambil setelah dia disembelih syar'an, pada syarak. Kita sembelih dia kan, kita ambil bulu dia. Ayam serama misalkan, bulu cantik kan dia ambil. Ha. Maka hukum dia lepas sembelih, hukum dia suci. Yang najis kalau dia mati tidak disembelih, itu saja. Ayam tu kena langgar lori ke mati. Terus ayam tengok cantik bulu tersambil selai, kan? Buat kuih telinga. Masuk dalam kocek buat semayang. Batal semayang. Ya, sebab ketika dia ambil tu hukum dia adalah bangkai. Bila bangkai hukum dia nak najis. Ada kena ingat. Haiwan yang boleh dimakan, dia punya bulu ni suci waktu ada pada badan dia, waktu dia hidup, dan waktu dia tanggal ketika dia hidup, suci. Najis bila? Bila dia mati tidak disembelih secara syarak. Kalau dia mati sembelih syarak, tak apa, suci lagi. Ada pun haiwan yang tidak dimakan, ya, macam kucing atau burung helang yang tak dimakan kan. Ketika bulu dia termasuk dihidup pada badan dia, hukum dia suci. Kalau kita pegang pun tak ada apa. Kalau dia tanggal saja, maka hukum dia adalah najis. Ya, sama ada tersembelih tak sembelih pun sebab dia tak boleh makan kan, dia tak boleh makan, kita tak boleh makan dia, dia boleh makan. Sebenarnya tak makan ni mati juga kan.